kamera lagi. Nah, berhubung nih, gue mau... Ini mobil udah beres, guys. Gue mau review. Sekaligus juga sebelum review, mungkin gue kayak... Ini mau masang-masangin kayak detail-detailnya dulu nih yang udah gue bikin untuk Bro Akbar nih. Jadi kayak ada emblem spesial khusus dari kita. Karena dia adalah dan sudah menjadi one of our hashtag Saberfighter Star. Our crew, our family, our bro, and our mate. Mate itu teman, guys. Ya kan? Gue niat banget dan gue semangat banget hari ini. Kenapa? Karena it's done, guys. It's done. Dan waktunya kita review. Langsung aja kita pasang stikernya dulu. Let's go, guys. Dia sampai touchdown Cirebon untuk merakit motor atau nggak mobil. Udah percayain unit, tentunya gue bakal ngejamu soal kulineran Cirebon, ya. Mungkin di hari sebelumnya gue gue cocok nggak sih sebenarnya jadi food vlogger, karena gue jujur aja hobi banget makan gitu. Kalau kata tim media gue yang lagi megang kameranya sekarang, cocok banget karena dia juga demen makan, guys. Jadi activity-nya ini sedikit obrolan ngelantur, guys, ya, ngelantur. Gue sama tim media gue sama anak-anak sini suka challenge makan pedes-pedesan di sini. Berhubung gue tuh bukan anak yang bisa makan pedes. Jadi ya gue lagi melatih diri gue ya untuk makan yang pedes, karena cinta ini sih emang pedes sih, gitu, guys. Pokoknya buat kalian juga yang mau ke Cirebon, feel free to DM us, ya. Dan kalian mau garap-garap juga, tentunya pastinya ya kalian gak akan kesusahan makan lah kalau di Cirebon. Kalian nginep seminggu juga di Cirebon tuh kayaknya kulinerannya kagak habis-habis kali ya. Satu-satu deh kita akan akhirnya terlepas semua, guys. Nih. Dan gue akan selalu pasangnya di sini. Okay. Wakarimasta. Sedikit miring, guys. Tapi nggak terlalu kelihatan sih. Tidak kayak sekitar 1 mili, guys. Okay. Dan karena mobil berhubung sudah dipoles, gue harus langsung cepat-cepat lepas stikernya, karena nanti lemnya akan merekat lagi dan gue mager banget sih harus ngulangin pemolesan, guys. Nah, kalau kita lihat juga di sini, ini sebenarnya ada stiker yang buat begini. Nah, cuman kelihatannya kalau dengan udah tampilannya seperti ini, kayaknya ini gue bakal kasih ke si bro aja untuk pemasangannya itu nanti dia sendiri aja mau yang mau di wilayah mana, karena ya fendernya Mini Cooper dengan kap mesin tuh jadi kayak kesatuan gitu. Entah nanti mau dipasang di sini, entah mau dipasang di sini, entah mau pasang di sini. Yang pasti nggak di sini, guys. Itu ciri khas pentil fork race namanya. Jadi ini berhubung pelek juga kemarin gue kan repaint, ceritanya gue repaint nih pelek yang tadinya tuh berwarna putih pas datang ke sini, sampai akhirnya sekarang warnanya tuh hitam, guys. Dan stikernya gue tuh sengaja pengen bikin yang ciri khasnya tuh black on black. Jadi bener-bener BBC banget ya. Bukan BBC yang tanda kutip nih, jangan traveling otaknya. Jadi gue pengen black on black banget. Sampai akhirnya gue bikin yang dasarannya hitam dan terprint secara finishing ori kayak folk race ya. Jadi ini menurut gue sih caur banget. Go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. Ganteng banget sih. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Gua tapi galau sih, tapi kalau ngeliat kayak ini cocoknya kalau selera gua, jujur, guys, gua lebih suka pemasangannya tuh di interior dalam. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. Finally, time to go, let's go. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna lose. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi kita. Ini salah satu yang menurut gue tempat lokasi paling enak buat review. Kenapa? Karena it's proper banget. Dan berhubung nih guys, itu ada orang. Gue sedikitnya malu jadinya kalau diliatin. Tapi buat kalian, kita langsung aja guys. Ini gue langsung review dari eksterior. Interior nggak ada karena masih standar. Walaupun standar itu adanya di motor. Jadi gue akan bahas secara eksterior, kayak kaki, dan yang terakhir mungkin di wilayah belakang kali guys. Oke, yang pertama dari eksterior, kalian bisa langsung lihat ini body kitnya menggunakan Earth Saber R56. Jadi ini udah tuningan Saber yang seperti gua jelasin di vlog sebelumnya. Kalian boleh aja nih sebelum melanjuti atau enggak sesudah nonton review kali ini, kalian boleh lihat under the build-nya seperti apa. Dan tentunya guys, ini kalau kita lihat bagian dari Saber adalah di wilayah bumper depan guys. Ditambah lagi, wilayah side skirt dan bumper belakang itu adalah perpaduan dari Mini Cooper JCW. Jadi yang mencolok banget dan beda banget tuh di wilayah depannya guys. Nah, ditambah lagi kalau kalian lihat wilayah sini guys, ini cover fog lamp yang biasanya tuh kalau di Mini Cooper gua itu nggak ada fog lamp ya, karena gua bikin konstruksi bumper itu untuk agresif banget dan tentunya delete fog lamp guys. Tapi untuk Mini Cooper Bro Akbar satu ini, gue tetap mau adain fog lamp. Jadi tampilannya tuh tetap kayak it's OEM look, dan ditambah lagi dengan aksen-aksen rumah-rumahan yang gue bikin nih. Jadi kelihatannya tuh OEM banget dan rapih banget guys di sini ya. Dan tentunya kalau bicara soal fungsi, tentunya ini mengikuti konstruksi standar Mini Cooper karena masih menggunakan fog lampnya juga, dan tidak ada yang bohong-bohongan, aktif semua guys. Nah, selain itu juga kalau kalian lihat nih dengan air scoop dia yang modelnya kalau nggak salah JCW atau nggak Geomic guys, yang dilapisi dengan carbon fiber, melihatnya tuh jadi kalau gue dari arah sini ini kayak nonjol gitu dan menangkap angin banget gitu guys. Ini keren banget, agresif banget. Dan stylingnya menurut gue sih ini adalah bumper Mini Cooper yang agresif banget, tidak gondrong-gondrong, dan tampilannya tuh sporty look banget ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Boleh komen aja di bawah. Nah, langsung aja di wilayah kaki kaki guys. Yang sekarang kita bahas adalah perkakian nih. Jadi, seperti di vlog sebelumnya, ini velg sebelumnya tuh berwarna putih. TE37, velg paling favorit di Indonesia guys. Semua mobil kayaknya akan happening gitu loh dengan menggunakan velg TE37 satu ini. Nah, tapi ini gue refinish menggunakan cat andalan kita, Jet Black. Jadi alunan warna hitamnya dan dibalut dengan ban mitinya tuh, wah, nendang banget guys menurut gue. Apalagi detail-detailnya kalau kalian lihat, ini sudah menggunakan BBK 6 pot guys. Ditambah lagi dengan pentil race-nya. Race ya, pentil. Bukan keren banget, kayak kakinya juga amazing banget. Dan tentunya kalau misalkan kayak pernya sendiri, ini udah lowered by coilover guys. Gua nggak mau sebutin mereknya apa, yang jelas ini udah coilover juga. Jadi sektor kaki kaki menurut gue ini udah oke banget dan klimis banget guys. Nah, dan tentunya untuk menyamakan konsep dari eksterior dan memaksimalkannya lagi guys, ini nggak tanggung-tanggung sih, over fendernya juga Bro Akbar itu meminta gue dan tim Earth untuk mencetakkan fender orinya sehingga tetap oriannya tuh bisa disimpan, dan kita tuh menggunakan cetakannya itu untuk dibikin satu warna. Karena kalau kalian perhatiin, over fender Mini Cooper itu berbahannya plastik. Plastiknya tuh nggak rata, alias yang apa tuh, apa sih namanya, permukaan kulit jeruk ya, jadi orange peel gitu ya, wrinkle paint ya, alias
yang kayak kasar-kasar gitu. Nah, kalau itu dicat di dempul, menurut gue kayaknya untuk dibalikin ke standarnya lagi itu tidak bisa, guys. Sampai akhirnya gue membikinkan cetakan over fender dan sudah terpasang manis seperti ini. Nah, kalau kalian, gue punya pertanyaan, kalian tim Mini Cooper over fender sewarna body atau tetap dibiarkan body orisinilnya? Nah, kita lanjut lagi untuk di wilayah samping. Mungkin yang kontras banget kelihatan ini cover spion juga udah diganti karbon, guys, untuk menyamai persen-persen air scoop wilayah depan. Dan tentunya yang kemarin request banget dari Bro Akbar adalah masalah roofnya, karena Mini Cooper itu sudah berbasic, balik lagi, panoramik, guys. Jadi atapnya yang tadinya tuh berwarna putih, kita langsung tembak, itu procotin semua, kita pelucuti namanya daleman-daleman karetnya ini semua, sampai akhirnya kita tembak warna andalan kita jet black lagi, guys. Jadi ini kesannya tuh jadi kayak satu kesatuan gitu roofnya, dan kelihatannya mobil pun tambah ceper, guys, ya, dan keren banget menurut gua. Tentunya wing juga kita cat warna hitam, guys, nggak tanggung-tanggung tuh. Jadi ini udah bener-bener aksennya tuh banyak banget yang berwarna hitam dan menjadi satu kesatuan, guys. Ini keren banget menurut gua. Nah, sekarang kita lanjut lagi di wilayah belakang. Upgrade-annya adalah full custom exhaust. Selain bumpernya sudah diganti dengan yang model JCW look, ditambah aksen saya bermasalah diffuser bawah, ini knalpotnya juga udah diganti secara full system. Jadi udah custom exhaust juga, dan suaranya tuh nggak terlalu yang berisik banget, dan masih is under control our telinga lah, masih oke okay banget. Jadi tampilannya mancis banget menurut gua, dan ya, yeah, it's JCW, guys, gitu, keren banget. Ditambah lagi dengan license frame-nya nih, ini udah dicat warna hitam juga, jadi untuk menyelarasi wilayah atapnya juga. Jadi ini aksennya tuh merah hitam, udah bener-bener merah hitam aja udah. Ini mobil si paling merah hitam kalau menurut gua. Ini gokil banget sih. Ditambah lagi, guys, nah ini yang mungkin ada di vlog sebelumnya gua bahas-bahas soal Union Jack flag untuk rear stop lamp. Mungkin kalau siang-siang gini nggak terlalu kelihatan, tapi gua akan tetap nyalain sekalian gua akan review suara knalpotnya seperti apa. Let's go, guys. Di gerung motor, guys. Oke, lanjut lagi. Jadi itu suara knalpotnya yang gue bilang masih enak banget dan nggak terlalu berisik di kuping. Kayaknya kalau udah berisik banget di kuping, nih warga hotel sini kayaknya akan apa nih? Akan teriakin gue kali ya, dari atas sampai bawah bakal teriakin gue, guys. Tapi berhubung ini suaranya masih enak banget, sopan banget menurut gue, jadi it's okay dan keren banget. Nah, sekarang kalau kalian mau lihat ini, kita lihat tampilan nyalanya seperti apa. Let's go. Gua akan nyalain juga. Gua lupa. Nyalakan? Tapi di awal tuh pas di showroom ada. Ada ya? Di showroom, iya. Di showroom. Mungkin kalau di showroom udah ada, gua akan masuk. Ya udah, kalau kamera gitu gua juga ikutan. Gua ikutan. Oke, jadi tampilannya seperti apa? Gua akan kasih tahu ke kalian by ini. Nah, tampilannya seperti itu, guys. Lagi jadi menyala pas lagi malam. Dan tentunya saat pengereman. Ada juga kan? Ada. Tadi ada ngeremnya. Oke, jadi gue janjinya udah gue tepatin ya. Dan tentunya it's a promo time, guys. Jadi hari ini ada adik gue. Jadi kita berdua menggunakan kaos dari Earth.Saber. Tentu aja kalian bisa pembeliannya langsung tuh via all digital market kita at Earth.Industry. Dan tentunya kalau secara all platform digital kita itu udah available banget, dan reviewnya gue ucapin terima kasih banget, udah banyak banget yang komen dan tentunya positif respon semua, guys. Dan hari ini gue membawa pasukan, jadi untuk mempromosikan dua kaos ini, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna abu-abu. Jadi kalau buat kalian yang mau beli langsung, kalian boleh langsung aja check out di Shopee kita. Jangan cuman cek, langsung aja check out. Let's go, guys. Thank you.
Ini mic-nya ada di sini. Ini mic. Kita menggunakan baju cyber. Oke, guys, sekarang lagi pakai baju cyber. Dengan helikopter cyber. Enggak biasa, cuk. Jadi mungkin hari ini kerjaan Mini Cooper Saber by Earth Saber. Kalian boleh lihat, cek aja langsung di 7 Instagram kita, ada di deskripsi di bawah. Dan tentunya hari ini reviewnya tuh udah selesai menurut gua, dan akan dikembalikan alias berpulang, berpamitan sama gua untuk ke Bro Akbar. Gua paling titip pesan, titip tolong jagain mobilnya baik-baik, karena kita udah selesain semua nih kerjaan kita all ya. Jadi ibaratkan titip jagain dan enjoy the ride, bro ya, tentunya ya. Oke, mungkin hari ini cuplikan gua untuk Earth Saber Mini Cooper R56 segini dulu. Thank you for watching and be the best on it, guys. Bye bye.